Di malam hari ini kita akan mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fureyh Al-Bahlali yang berjudul Al-Hadiyu An-Nabawi Fi Ta'amulin Nas, yang ringkasan dan terjemahannya sudah dibagikan kepada peserta sekalian, dan barangkali bagi para penyimak live streaming sudah dibagikan juga linknya untuk mendownload PDF-nya. Maka buku ini berfokus pada pembahasan melihat bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi beliau sesama manusia. Dan kita buka saja langsung bagi teman-teman yang sudah memegang bukunya, kita mulai dari halaman 2. Kami tuliskan di sana sebagai pengantar doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang semestinya kita secara rutin membacanya, banyak-banyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma hdini li asrif anni sayyi'a wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha atau sayyi'aha illa anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkanlah dariku kejelekan akhlak, karena tidak ada yang dapat memalingkan kejelekan akhlak dariku kecuali Engkau. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut di awal pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan adalah wasilah yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka mengabulkan doa tersebut. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita belajar di sini, kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbagus akhlak kita, terkhusus di dalam kita berinteraksi sesama manusia. Kemudian kita lihat di daftar isi di halaman ketiga, teman-teman bisa lihat di sana gambaran umum secara garis besar apa yang akan kita bahas. Dan yang bagus dari buku ini adalah pembahasannya adalah pembahasan yang praktikal, ya, pembahasan yang praktikal. Nanti kita lihat berbagai riwayat yang beliau kutipkan, yang dikutipkan oleh penulis, bagaimana Nabi berakhlak sesama manusia, yang riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang langsung bisa kita contoh dan langsung kita praktikan. Ya, bukanlah sifatnya hanya teoritis seperti itu, petunjuk-petunjuk yang sifatnya umum, tapi petunjuknya petunjuk-petunjuk yang praktikal. Kita lihat satu persatu. Nanti pada bab pertama ada 5 subbab. Yang pertama, kita melihat secara umum pengantar bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW di dalam bermuamalah. Ya, ini sifatnya nanti masih umum terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW itu bermuamalah kepada manusia berdasarkan tabiat mereka. Saya sampaikan secara umum terlebih dahulu, Nabi SAW itu tidak memukul rata manusia. Nabi melihat tabiat mereka, ya, sehingga ini diantara obat bagi kita semua yang sering dicap sebagai karnebo kering. Ya, banyak diantara kita dicap sebagai karnebo kering, terlalu kaku dalam bermuamalah. Kita lihat nanti bagaimana Nabi SAW tidak terlalu kaku dalam bermuamalah, melihat tabiat orang. Nabi berlaku atau berperilaku berbeda-beda sesuai dengan tabiat seseorang. Seperti apa rinciannya nanti akan kita lihat pada babnya sendiri. Yang kedua, Nabi SAW juga bermuamalah kepada manusia sesuai dengan kedudukannya. Berbeda kedudukan, berbeda akhlak Nabi. Sama-sama terpuji, namun bentuk terpujinya itu berbeda. Makanya ini diantara hikmah Nabi SAW. Teman-teman, nanti akan kita pelajari dan akan kita dapati, Nabi SAW itu kebiasaan beliau, kalau bertemu dengan seseorang, beliau bertanya, siapa anda? Manil qawm man anta? Siapa orang-orang ini? Siapa anda? Apa tujuannya? Nabi mendudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Kalau Nabi tahu orang ini siapa,
dia tahu kedudukannya seperti apa, Nabi kemudian memperlakukannya sesuai dengan kedudukan itu. Maka ini diantara hikmahnya, Nabi sering bertanya kepada seseorang, Anda siapa? Kemudian Nabi SAW juga bermuamalah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Di sana nanti terdapat pelajaran yang sangat baik yang disampaikan oleh Syekhul Islam, disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ketika mereka berdua telah menyimpulkan berbagai dalil yang ada. Bagaimana kata Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang akalnya lemah, maka kita harus banyak lentur kepada mereka, harus banyak lembek dan harus banyak mengalah kepada mereka. Dibawakan oleh penulis nanti bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan anak-anak, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang akalnya kurang. Ada ya ikhwah, seorang wanita yang dia memang terkenal akalnya kurang, ya kalau kasarnya orang gila, tapi dia bermuamalah dengan Nabi SAW, bagaimana Nabi itu banyak mengalah dengan orang seperti ini. Termasuk juga dalam bab ini nanti kita bahas bagaimana perlakuan Nabi kepada para wanita. Karena memang bukan bentuk stereotip, bukan bentuk stigma. Di dalam syariat Islam, para perempuan memang digolongkan sebagai manusia yang akalnya tidak sama dengan akal laki-laki. Sehingga bentuk interaksi Nabi SAW kepada laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kembali lagi, bagaimana muamalah kepada orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Tidak bisa kita terlalu kaku kepada anak kecil, kita menerapkan standar kepada anak kecil, standar yang sama dengan orang dewasa, tidak bisa. Ya, bahkan untuk kasus anak kecil nanti disampaikan oleh Ibnu Qayyim, semaksimal mungkin toleransi itu. Sampai batasnya adalah jangan sampai kita melakukan hal yang diharamkan. Selama masih bisa kita ulur, selama masih bisa kita kendorkan standar bermuamalah dengan anak-anak kecil itu, maka kita kendorkan. Ini contohnya, nanti secara rinci akan kita bahas pada tempatnya insyaallah. Lalu bagaimana Nabi SAW bermuamalah berdasarkan apa yang tampak saja. Kita hanya dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bermuamalah kepada seseorang itu berdasarkan yang zahir. Tidak perlu kita membuat-buat sikap berdasarkan dugaan-dugaan kita. Apa yang tampak, maka seperti itulah kita menghukuminya. Kemudian bab yang kedua, bagaimana Nabi SAW di dalam banyak kasus itu mengabaikan banyak kesalahan. Ya, beliau istilahnya orang sekarang bukanlah orang yang babat alas. Melihat kesalahan, gampang terpancing emosinya, beliau bukanlah orang yang bersumbu pendek. Dalam banyak kasus Nabi SAW itu mengabaikan kesalahan-kesalahan orang lain, tidak dibahas. Namun tentu di sana ada batasan-batasannya. Kapan kita harus membahas kesalahan itu, kapan kita harus mengabaikannya. Ini yang nanti akan kita bahas. Kemudian subbab 2.2, kita lihat bagaimana Nabi SAW itu menerima uzur. Ketika seseorang dia menyampaikan uzur saya ini, kenapa saya berbuat kesalahan seperti ini, Nabi dengan mudahnya menerima uzur tersebut. Bagaimana pula Nabi SAW berinteraksi kepada orang-orang yang sudah secara jelas dikatakan dia bersalah. Jelas ini 100%, tidak ada lagi uzur, dia bersalah. Kita lihat bagaimana Nabi menyikapinya. Bagaimana pula Nabi SAW menyikapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil berinteraksi dengan beliau. Lalu bagaimana Nabi SAW memaafkan orang-orang yang salah, dan bagaimana pula beliau berbuat baik kepada orang-orang yang salah. Itu secara umum gambaran yang akan kita bahas. Lihat nanti ada sekitar 10 bab atau 10 subbab yang semuanya itu berkonsentrasi, berfokus pada bagaimana bermuamalah sesama manusia. Kemudian sebelum kita masuk ke bab yang pertama, saya ingin tambahkan beberapa poin di sini. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an,
agama kita, agama Islam adalah agama akhlak. Ya, agama kita adalah agama akhlak. Islam muncul pada titik terendah akhlak manusia, pada kemerosotan yang sangat parah dalam hal budi pekerti manusia. Terkait hal ini, Nabi alaihi salatu wasalam pernah menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Inna Allah nazara ila ahli al-ardi fama qatahum 'arabahum wa 'ajamahum." Ketika sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, sesungguhnya Allah melihat kepada para manusia di muka bumi ini. Lalu Allah ketika telah melihat mereka, Allah kemudian murka kepada mereka, baik itu bangsa Arabnya termasuk juga bangsa non-Arabnya. Allah murka kepada mereka. Murka tersebab apa? Dua sebab utama. Disebabkan oleh masalah akidah mereka, akidah mereka yang sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Yang kedua adalah masalah akhlak mereka. Bagaimana kemerosotan akhlak yang sangat luar biasa terjadi ketika itu. Maka Allah sangat murka melihat tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman silakan buka, ikhwan akhwat sekalian silakan buka buku-buku sejarah, bagaimana parahnya akhlak manusia menjelang diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana misalnya dalam interaksi kepada para wanita. Imperium besar ketika itu misalnya Romawi. Bagaimana dalam kebudayaan Romawi perempuan itu tidak ada harganya. Ya. Di antara kebudayaan Romawi adalah mereka punya hak untuk menjual istri dan anak perempuannya. Laki-laki itu berhak menjual istri dan anak perempuan. Jadi para perempuan itu seperti komoditas dagang. Sama juga di budaya Yunani, bagaimana orang-orang Yunani menganggap manusia itu seperti menganggap perempuan itu seperti mainan. Ya, bagi mereka wanita itu kedudukannya tidak seperti manusia, tapi seperti mainan. Di tanah Arab juga termasuk seperti itu, bagaimana mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, bagaimana mereka membiarkan istri-istri mereka untuk berzina. Istri secara sengaja disuruh pergi untuk berzina dengan si fulan dan si fulan. Ini lebih spesifik di tanah Mekah. Orang Quraisy punya kebiasaan seperti itu. Dalam rangka memperbaiki keturunan mereka, maka istri mereka, mereka perintahkan untuk pergi ke rumah si fulan, ke rumah si fulan, berzina dengan si fulan, dalam rangka memperbaiki keturunan. Dan seterusnya. Intinya ketika itu akhlak sangat merosot. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itulah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa akhwati fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu Islam datang, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan budi pekerti yang baik, Nabi ini seakan-akan menawarkan konsep yang baru yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Ini alternatif dari kebudayaan Romawi, ini alternatif dari kebiasaan Persia. Dan ini terbukti. Ketika dakwah Islam itu secara nyata datang di hadapan mereka, datang di hadapan orang-orang Persia, datang di hadapan orang-orang Romawi, mereka langsung membandingkan. Mereka rela untuk masuk ke dalam negara Islam karena mereka membandingkan. Mereka membandingkan kalau kita masuk ke dalam kekhalifahan Islam, lebih-lebih ketika itu di zamannya Abu Bakar, zamannya Umar,
karena di zaman Nabi mereka belum secara nyata melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Di zaman Nabi baru sampai dakwah saja. Adapun di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, manusia-manusianya, kaum muslimin berbondong-bondong, mereka lihat dengan mata mereka, mata kepala mereka sendiri. Akhirnya setelah melihat bagaimana kaum muslimin itu berakhlak, bagaimana para sahabat Nabi SAW mencontohkan akhlak Islam, dengan mudahnya mereka memutuskan, kita meninggalkan Romawi, kita meninggalkan Persia, kita masuk ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Itulah sebabnya kenapa kemudian Islam sangat cepat tersebar di zaman itu. Kita lihat dalil yang pertama yang kita bawakan, silakan Anda buka di halaman 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Konteksnya Allah Subhanahu wa taala sedang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah katakan, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Kamu di sana maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sempurna. Yang memang demikian kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat penting dari sini ya ikhwan. Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan Anda dapati beliau ditolak dakwahnya disebabkan oleh pribadi beliau. Tidak akan ada satupun riwayat yang menyebutkan orang-orang menolak dakwah Nabi SAW karena akhlak yang dimiliki Nabi, karena perangai yang dimiliki Nabi. Tidak akan ada. Orang-orang ketika itu, baik orang-orang yang beriman ataupun orang kafirnya, mengakui Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berakhlak mulia. Sehingga orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW ketika itu, memang alasannya problemnya pada dirinya sendiri. Hati dia yang berpenyakit, hati dia yang terkunci untuk menerima hidayah Islam. Tidak ada problem pada diri Nabi SAW. Tidak ada problem pada diri Nabi SAW. Tidak akan ada orang-orang yang mengatakan, "Alah, kamu jangan sok-sok berdakwah kepada saya. Akhlakmu saja seperti ini, seperti itu. Kelakuanmu saja seperti ini, seperti itu." Tidak akan ada juga orang yang menolak dakwah Nabi SAW dengan alasan keluarga beliau misalnya. "Jangan kamu sok-sok mengurusi kami, urus dulu keluargamu sendiri," misalnya seperti itu. Tidak akan ada. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam secara kepribadian, termasuk juga secara fisik, beliau adalah pribadi yang sempurna. Yang ini bertolak belakang dengan kebanyakan kita sekarang. Betapa banyak orang-orang yang menolak dakwah disebabkan oleh kepribadian kita. Tidak boleh lagi melanjutkan pengajian di masjid ini, di masjid itu. Setelah dievaluasi, ya baru menjadi pembahasan tidak lama ini, ada sebuah masjid di Jogja, sebuah pengajian tidak diperkenankan untuk dilanjutkan. Alasannya kembali lagi dalam masalah muamalah. Tidak boleh membuka pengajian di sebuah masjid karena muamalah jemaahnya yang tidak baik. Maka ini contohnya kasus di zaman kita. Ya.
Contoh lainnya, banyak para mahasiswa datang ke Jogja, belajar di Jogja, mendapatkan ilmu yang banyak di Jogja, mudik, lebaran, bertemu dengan orang tuanya, menyampaikan apa yang dia pelajari di Jogja. Pak, seperti ini tidak boleh, seperti itu tidak boleh, yang benar seperti ini, seperti itu. Betapa banyak orang tua yang kemudian menolak penjelasan anaknya ini disebabkan oleh pribadi anaknya sendiri. Kamu sok-sokan ngajarin bapak, wong kamu belum beres dalam hal ini, dalam hal itu. Kuliahmu saja tidak beres, bangun pagi masih terlambat, masih malas-malasan, dan seterusnya. Maka inilah di antara hikmah kita belajar adab dan akhlak, ya ikhwah. Di antara tujuan kita adalah tentu kita semua ingin menjadi agen perubahan, ingin menjadi agen dakwah. Salah satu media utama dalam rangka kita menyampaikan dakwah yang bisa melancarkan dakwah tersebut adalah akhlak yang mulia. Yang ini kita bisa ambil dari kehidupan Nabi SAW, bagaimana beliau menyampaikan dakwah. Sekali lagi, tidak ada orang yang menolak dakwah Nabi disebabkan oleh akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga itu pelajaran yang pertama, kenapa memang Allah menjadikan Rasul yang terakhir ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sebagai orang yang berbudi pekerti yang sempurna. Yang kedua, kita sering mendapatkan pertanyaan, kita menyebutkan kita harus berakhlak mulia, kita harus berbudi pekerti yang baik. Apa standarnya akhlak mulia itu? Apa standarnya budi pekerti yang agung itu? Maka ayat inilah yang menjawabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti agung. Artinya standar budi pekerti yang agung itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mau tahu seperti apa budi pekerti agung, maka lihatlah budi pekertinya atau akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, kalau mau tahu akhlak mulia, mau tidak mau kita harus membuka riwayat-riwayat yang ada yang menjelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berakhlak, berbudi pekerti. Ya, sehingga itu dia standarnya. Standar budi pekerti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang berikutnya di halaman 7, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Nabi alaihi salat wasalam adalah sosok yang paling mulia akhlaknya. Sehingga memang demikian, kata para ulama, Allah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama berfisik yang sempurna. Nabi itu fisiknya sempurna, ya ikhwan. Bahkan perlu kita ketahui, sebagian ulama berpendapat manusia yang paling tampan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tampan adalah Muhammad bin Abdullah. Ini pendapat sebagian ulama dan cukup kuat. Ya. Pendapat ini cukup kuat. Nabi mengatakan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Kata Nabi SAW, Nabi Yusuf itu diberikan syatrul hasan. Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan. Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan. Maka para ulama berselisih pendapat, separuh ketampanan ini maksudnya separuh dari siapa? Ketampanannya siapa? Sebagian ulama menafsirkan hadis tadi, separuh ketampanan itu adalah ketampanannya Muhammad bin Abdullah. Sehingga Yusuf itu masih separuh dari ketampanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang didukung oleh pernyataan banyak para sahabat. Semacam Al-Barra bin Azib mengatakan, Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk Allah yang paling indah. Aku tidak pernah melihat
sesuatu apapun yang lebih indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara' bin Azib. Sehingga kembali lagi pelajarannya, Nabi alaihi salatu wasallam sempurna secara fisik dan sempurna pula secara non fisik. Apa tujuannya demikian? Supaya dakwah itu semakin diterima. Ya. Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menolak dakwah disebabkan fisik, disebabkan oleh akhlak atau karakter-karakter non fisik dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jika sekali lagi memang betul hanya orang-orang yang menolak dakwah Nabi hanyalah orang-orang yang berpenyakit hatinya. Baik. Waktu azan Isya, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Nanti setelah azan Isya kita lanjutkan sedikit, melanjutkan satu halaman lagi. Lalu kalau ada sesi tanya jawab kita lakukan setelah azan. Namun saya minta pertanyaannya mohon dituliskan di kertas saja, nanti diajukan ke depan. Kalau ada waktu kita baca nanti menjelang iqamah. Wallahu a'lam, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamidin amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit melihat riwayat atau dalil lainnya yang menunjukkan bagaimana baiknya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Hisham di halaman 8. Sa'ad bin Hisham bertanya kepada ibunda Aisyah, "Ya Ummul Mu'minin, ambi'ni atau akhbirni an akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mu'minin, kabarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu ibunda Aisyah bertanya terlebih dahulu, "Am qara'ta al-Qur'an? Bukankah engkau itu membaca Al-Quran?" Kata ibunda Aisyah. Lalu Sa'ad bin Hisham menjawab, "Na'am, ya, saya membaca Al-Quran." Maka kemudian ibunda Aisyah mengatakan, "Fa'inna khuluqa Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran." Dalam riwayat lainnya beliau mengatakan, "Kana khuluquhu Al-Quran." Sesungguhnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka ini jawaban yang paling mewakili bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jawaban ibunda Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa maksudnya akhlak beliau adalah Al-Quran? Maksudnya yaitu apa-apa yang dipuji di dalam Al-Quran, maka beliau melakukannya. Dan apa-apa yang dicela dan dilarang di dalam Al-Quran, maka beliau pun menjauhinya. Bagaimana Al-Quran memuji orang-orang yang pemaaf? Bagaimana Al-Quran memuji orang-orang yang senang memberi makan? Bagaimana Al-Quran memuji orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan? Maka itulah dia akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dipuji di dalam Al-Quran, itu akhlak beliau. Bagaimana Al-Quran juga mencela orang-orang yang pemarah misalnya, orang-orang yang bersikap keras, maka itu juga yang dijauhi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi itulah maksudnya dari ibunda kita Aisyah, bahwasanya akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan kita perlu hati-hati dalam hal ini ya ikhwah, ada istilah yang sering beredar di tanah Arab juga termasuk juga di Indonesia. Kata sebagian orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yamshi. Nabi SAW adalah Al-Quran berjalan. Ya, Al-Quran yang berjalan itu berbeda dengan akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran, namun jangan kita katakan beliau adalah Al-Quran berjalan. Karena mengatakan Al-Quran berjalan itu butuh dalil. Ya, Al-Quran itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kitabullah yang agung, yang sifat-sifatnya telah dikabarkan oleh Allah dan juga telah dikabarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah kita dapati sifat bahwasanya sifat Al-Quran disifati dengan sifat berjalan. Mengatakan Al-Quran berjalan itu butuh dalil. Ya, sehingga tidak tepat kalau dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran berjalan. Baik, sambil kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ke depan. Kita baca satu tambahan lagi riwayat. Riwayat yang dibawakan oleh Abu Abdullah Al-Jadali. Kata Abdullah Al-Jadali, riwayat yang semisal dengan riwayat sebelumnya, "Sa'altu Aisyata radhiyallahu anha." Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "An khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Aisyah menjawab, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan." Beliau bukanlah orang yang keji ucapannya dan bukan pula keji perbuatannya. "Wala sakhaban
fil aswaq. Beliau bukan pula orang yang gemar berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah. Atau wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah. Beliau bukanlah tipikal orang yang suka membalas keburukan dengan keburukan. Ya, ini karakter Nabi kita Muhammad SAW. Di antara karakter utama yang harus menjadi pegangan kita, yang kita sering terlupa tentang hal ini dan masih jarang mempraktikannya, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Contoh-contoh nyatanya akan kita lihat pada riwayat-riwayat berikutnya. Tidak dibalas keburukan itu dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi beliau memaafkan dan berlapang dada. Ketika ada orang yang berbuat jelek kepada beliau, bagaimana Nabi SAW pada asalnya beliau memaafkan dan juga berlapang dada. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Kita cukupkan pembahasan kita untuk pertemuan perdana ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bagi ikhwah yang belum mendapatkan buku dan belum mendaftar, silahkan hubungi panitia. Nanti insyaAllah akan kita susulkan bukunya, kita cetakkan. Yang kita cetak hanya terbatas sesuai jumlah pendaftar. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ada pertanyaan? Hakikatnya kita tidak mungkin mendapatkan ridho semua orang. Lalu apa yang harus menjadi fokus kita dalam berinteraksi agar Allah ridho dan manusia pun berkenan dengan kehadiran kita? Maka yang menjadi fokus kita adalah mengikuti tuntunan. Anda ikuti tuntunan yang Allah ajarkan dan diajarkan pula oleh Rasulullah SAW. Maka kalau Anda sudah mengikuti tuntunan tersebut dengan pemahaman yang benar tentunya, maka Anda akan mendapatkan ridha Allah dan juga nanti akan diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga akan ridha dengan Anda. Ya, sehingga intinya ikuti saja tuntunannya seperti apa. Ya, ikuti saja insyaallah pengajian kita, kita akan melihat bagaimana tuntunannya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridha dari manusia. Baik, ada pertanyaan lagi tentang orang luar Jogja yang kemudian menetap di Jogja, sering mendapatkan teguran tidak mengikuti adat istiadat di sini, ya, dianggap kasar dan seterusnya. Maka bagaimana nasihatnya? Itu nanti yang akan kita bahas pada bab ya, bab diantaranya nanti kita bahas pada bab 1.2. Ya, bagaimana Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk berinteraksi itu menyesuaikan kondisi. Ya, di antaranya kata beliau, engkau akan dapati manusia itu seperti bahan-bahan tambang. Manusia itu bahan-bahan tambang yang kondisi mereka itu berbeda-beda, sehingga kita harus memperlakukannya dengan cara yang berbeda pula. Sehingga ya intinya nanti jawabannya kita lihat nanti pada bab-bab yang berikutnya. Demikian, karena sudah waktu iqamah, kita cukupkan. Pertanyaan yang belum kita jawab masih saya simpan, insyaallah kalau ada kesempatan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Anda semua bisa konsisten, tidak semangat di awal saja, ya, tetap konsisten pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.